Ya, sedih akan kenangan almarhumah Irena tidak hanya mengguncang keluarga, sang kekasih hingga mantan suami, tapi teman-teman Irena di sosial media juga ramai mengungkit sedih mengenang hari-hari terakhir almarhumah yang ternyata semakin rajin menggugah status pesan sayang kepada Arjuna putranya, juga video terakhir kebersamaannya dengan orang-orang terkasih. Padahal tak banyak yang tahu bahwa sebelum meninggal pada tanggal 26 Mei 2016 lalu, Irena dua kali mengalami jatuh pingsan. Ada apa dengan Irena? Diakui sang kakak, Irena kerap jatuh pingsan karena diduga sakit epilepsi. Benarkah selama ini Irena menyembunyikan sakitnya? Mungkinkah Irena mengalami firasat akan kematiannya sendiri sehingga menebar status harapan untuk sang anak, juga menyembunyikan sakitnya lewat video yang terlihat ceria berikut ini? Hai, kita lagi ada di La Laguna. Memang setahun lalu dia udah pernah kayak epilepsi, kayak kecapean mungkin. Kalau udah kecapean dia agak pingsan. Kali ini dia yang benar-benar udah kolaps. Tapi kalau untuk pingsan seperti ini memang sudah dua kali. Jadi yang kemarin itu adalah kejadian ketiga kali, dan ketiga kali yang fatalnya serangan jantung. Karena memang Irena ini sudah ada penyakit turunan lah. Karena kakaknya juga almarhum meninggal dengan cara yang sama. Dan Irena ini kalau bisa saya bilang, dia gak mau dibilang penyakitan mas, jadi gak pengen tergantung dengan namanya obat-obatan. Jadi kalau misalnya ada sakit, dia pendam sendiri gitu. Ya, semoga diterima di sisinya. Semoga dapat tempat yang lebih baik lah. Jauh dari duka lara, artis Teuku Wisnu justru tengah sibuk demi sebuah keputusan mengejutkan. Ya, rupanya Teuku Wisnu ingin mengganti namanya menjadi lebih islami dengan memilih nama Teuku Al-Fatih. Ada apa dengan Wisnu? Mengapa Wisnu harus mengambil resiko mengganti nama yang membutuhkan proses legalisasi yang konon sangat rumit dan mahal hanya untuk mengganti nama? Karena hal ini juga pernah dilakukan oleh beberapa artis, sebut saja Nia Ramadhani yang harus mendatangi pengadilan negeri untuk mendaftarkan nama barunya. Besar dan populer dengan nama Teuku Wisnu, mungkinkah Wisnu tidak takut dengan resiko kehilangan pamor karena merubah nama? Aduh, bukan itu yang saya cari karena saya minta izin sama orang tua saya tentang proses pergantian nama, dan alhamdulillah orang tua ketika saya jelaskan fine-fine aja kok, baik-baik aja, nggak ada masalah kok sebenarnya ya, nggak ada masalah, baik-baik aja kok. Kalau proses sih belum ini ya, masih kumpulin data dan lain-lain. Memang dibantu sama teman sih ya, dibantu sama teman untuk proses pergantian ini gitu ya. Jadi ya kalau misal ditanya sejauh mana, belum ada progres yang lebih jauh gitu. Tapi untuk sementara masih diusahakan sama teman agar baik data dan lain-lain lagi diusahakan biar ya cepet lah gitu. Mudah-mudahan. Keputusan Wisnu untuk mengganti nama dengan resiko dan proses yang tidak mudah itu pun sontak mencuatkan teka-teki. Mengganti dengan nama Al-Fatih sama dengan nama putranya, mungkinkah karena perubahan Wisnu yang kini lebih islami? Bila seorang Shakespeare mengatakan apalah arti sebuah nama, namun ini tidak berlaku sepertinya untuk Wisnu. Mungkinkah lantaran Wisnu percaya bahwa nama adalah sebuah doa? Poin kenapa menggantikan nama, salah satunya adalah ketika Shiren kemarin waktu sama anak saya, anak kita di Belanda kalau misalnya, di London itu untuk masuk melewati imigrasi susah ya sayangnya. Imigrasi susah karena nama saya tidak, maksudnya dilihat kan namanya Teuku Adam Al-Fatih, tapi kan nama saya Teuku Wisnu, tapi tidak ada Wisnunya di situ ya. Gak ada nama belakang orang tuanya gitu. Nah akhirnya itu salah satu yang membuat saya akhirnya, oh berarti saya ambil nama anak saya aja mendingan gitu. Jadi Teuku Adam Al-Fatih, Al-Fatihnya yang saya ambil gitu. Tapi ketika orang manggil saya dengan panggilan panggilan kecil saya, dan panggilan orang-orang dekat biasanya manggil saya dengan panggilan Inu, saya gak masalah, panggil aja Inu gitu. Cuman kalau misal untuk secara nama, agar untuk proses imigrasi biar gampang dan mudah, saya pakai nama, ambil nama anak saya malah kan, jadi Teuku Al-Fatih gitu.